Kali ini kita kedatangan tamu paket mesin clipper merek Kimei tipe 2600. Kita unboxing sekarang. Kita buka, ini baru datang ya, masih segel. Kita tes. Kita buka gimana produk Kimei 2600. Kapasitasnya kita cari dulu keterangan untuk keawetan baterai. Oh, ini 60 menit untuk chargernya, ketahanan juga 60 menit. Coba kita buka sekarang. Ini tadi kalau ada hadiahnya lagi ada ya, teman. Buka. Ada buku panduan. Seperti biasa ya, buku panduan. Charger. Tadinya kabelnya panjang sekitar 2 meteran ini kayaknya. Kabelnya sekitar 2 meteran. Dapat guard 4 nomor 1 2 3 4 untuk ukurannya 1 sampai nomor 4. Ini dapat hadiah, ini bonus nih. Ini nomor 0,5 sama 1,5. Dapat bonus, terima kasih bonusnya dari Shopee ini beli. Dapat minyak pelumas, ini minyak pelumas sikat pembersih untuk bersihin, dan mesin Kimei 2600. Kita buka. Di 2600 lebih mantap ya dari Kimei-Kimei yang sebelumnya yang saya pakai. Yang sebelumnya biasanya ini lebih mantap untuk pegangannya. Untuk kualitas belum tahu ya. Guard-nya lumayan bagus. Untuk guard bagus. Nah, kita buka. Wow. Untuk mata pisau ini kalau menurut saya mirip ya, sama dengan Magic Leap. Ini seperti kayak wall Magic Leap cordless, sama dia data. Bagus, mantap. Coba kita tes mesin suara. Suaranya berisik, agak kasar. Kalau untuk ketajamannya saya belum tahu ya. Nah, untuk mesinnya agak, suaranya agak kasar, mungkin ini dari powernya mungkin bagus ya, power tenaganya untuk ini, cuma kita belum tes.
Tapi kalau untuk segi suara, ini sepertinya powernya bagus. Nah, untuk power sendiri bagus. Ini untuk tipe Kime 2600. Nah, kalau umpamanya untuk pemula, untuk pangkas pemula, ini rekomend sih sebenarnya. Saya rekomend. Karena teman-teman saya yang udah pakai, ini bagus. Dan saya juga sudah pakai. Agak begitu kasar mungkin karena masih baru ya. Belum dikasih minyak. Biasanya kalau dikasih pelumas, suaranya lebih halus. Untuk pegangannya mantap ya. Ini ada di jempol di bawah, pas, mantap. Untuk beratnya sekitar 3 on, jadi tidak capek kalau komen untuk finishing. Bagus, mantap. Oke, ini untuk kiminya sudah kosong, tidak ada bonus lain. Ini kita dikasih bonus ini di Shopee-nya, keterangannya ada bonus masker, tapi tidak dapat masker, tapi dikasih ini, dikasih gat nomor 0,5 dan 1,5, dan mesinnya jos. Kita coba nanti buat ngetes seberapa hebatnya Kime 2600 dibandingin sama Kime-Kime yang lain. Jangan dibandingin sama Wall, kita bandingin sama yang satu merek ya, satu Kime. Kita bandingin sama Kime-Kime yang lain. Dan saya juga pakai Kime-Kime yang lain, cuman saya penasaran dengan Kime 2600. Oke, cuman kalau untuk segi body dan ini belanjanya, karena kita untuk pemula, ini saya rekomend. Karena kenapa? Karena harganya selain murah, mantap nih, bagus. Ini harganya cuma sekitar 250 sampai 300 plus ongkos kirim ya.